Assalamualaikum Mirsa, saya lagi bersama Kang Yana, Ginanjar Mulyana. Kang, ini baru pertama kali tanam ya? Iya, baru pertama kali. Kenapa bisa tertarik tanam labu madu? Ya mungkin melihat potensi di waluh sangat bagus ya. Ya mungkin saya coba. Oke. Berapa populasi yang sekarang ditanam ini? 350. Nah, luar biasa. Jadi yang pertama tanam tuh ada yang 100 dulu, ini langsung banyak nih. Iya. Karena kan dibimbing sama suhu. Iya, sama senior-senior. Sama senior yang ada di sini. Jadi iya, berani banyak. Kalau awal-awal biasanya 50, 100. Iya, iya. Saya termasuk yang gagal dulu ya. Iya. Pertama ini kayaknya mudah. Ini bisa dilihat ini luar biasa pertumbuhannya. Ini ada yang dua di sini nih. Nah, ini nih. mudah-mudahan ini bisa adanya lebih banyak ya. Amin, amin. Dari yang awal-awal dulu. Amin. Populasinya 350. Iya. Kalau dari sisi harapan, pengennya berapa pohon? Harapan saya pengennya ya 1000 lah. Kalau ada lahan mungkin kedepannya mungkin saya akan bertambah. Kalau lihat seperti penanaman seperti ini ya. Kalau kita ulet, rajin, insya Allah hasilnya seperti ini. Wah, keren, keren, keren. Itu pemirsa ya, bincang-bincang singkat saya. Nanti kita lihat lagi setelah beberapa waktu ke depan. Kita lihat tanaman Kang Yana ini. Oke, mohon doanya ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.